Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu masih menjadi misteri. Terkini Yosef kembali diperiksa oleh pihak kepolisian pada Kamis 21 Oktober 2021 sore hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi menyoroti aktivitas Yosef di rumah Tuti saat malam hari sebelum kejadian hingga ia pamit pergi karena ditelepon istri mudanya Mimin Mintarsih. Dikutip dari tribunjabar.id pada Jumat 22 Oktober 2021, dalam pemeriksaan ke-14 ini terungkap Yosef berada di rumah Tuti pada 17 Agustus 2021. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, menerangkan secara detail terkait pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Rohman menjelaskan Tuti dan Amalia sedang berada di luar rumah untuk melihat bulan purnama sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat itu Yosef berada di dalam rumah Tuti bersamaan Deden yang juga seorang saksi masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika Yosef menerima telepon dari Mimin, Deden pulang bersamaan Tuti dan Amalia masuk ke rumah. Yosef pamit kepada Tuti dan Amalia karena ditelepon dari istri mudanya Mimin Mintarsih. Dalam keterangannya juga, Tuti dan Amalia meminta Yosef untuk kembali mengunci pintu serta menutup portal dari rumahnya. Dengan demikian, Rohman menekankan kliennya kepada pihak kepolisian menyatakan bahwa Yosef sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Sebagaimana informasi sebelumnya, pada 18 Agustus 2021, warga kampung Cisauti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang dihebohkan dengan penemuan mayat dua perempuan yang ditumpuk di dalam bagasi mobil mewah Alphard. Mayat tersebut yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hingga kini polisi terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap pembunuh sebenarnya dengan hati-hati. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.